Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Roni. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya Bahasa Indonesia yang berjudulkan Perbedaan Bukanlah Penghalang. Yang paragraf pertama isinya adalah gagasan pokok. Hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Gagasan pendukungnya adalah siswa datang untuk menghias kelas. Hari Senin diadakan lomba penyambutan hari kemerdekaan. Hiasan sudah dibuat di hari Jumat yang lalu. Paragraf kedua, gagasan pokoknya adalah hampir semua siswa di kelas Udin sudah hadir. Gagasan pendukungnya adalah hanya Edo dan Marta yang belum terlihat. Mereka izin terlambat karena melakukan ibadah di gereja. Paragraf ketiga, gagasan pokoknya adalah perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama. Gagasan pendukungnya adalah Edo dan Marta sudah terlihat di antara mereka. Mereka saling berbagi tugas. Ketika tiba waktu sholat zuhur, Udin, Siti, serta teman-teman yang lainnya beragama Islam menjalankan ibadahnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.